Oke, selamat datang di TCTV, Telur Ceplok Televisi. Kali ini kita akan setting bagaimana caranya untuk pajak AdSense biar 0%. Oke, langsung saja ini kita udah masuk di laman Google AdSense ya. Oke, kita klik, langsung klik di pembayaran ini. Nah, setelah pembayaran, kita klik info pembayaran ini. Nah. Oke. Ini akan muncul seperti ini. Kita langsung ke menu setelan ya. Ini setelan yang ini. Kita langsung klik kelola setelan. Oke, ini muncul nama akun kita atau nama akun pembayaran ya, atau nama ID akun pembayaran. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih ini, kita klik info pajak Amerika Serikat ini. Settingnya mulainya di sini, kita klik tanda pensil ini, lalu kita klik kelola info pajak. Oke, muncul halaman tam ini, kita masuk untuk ke formulir ya. Ini tambahkan info pajak untuk mendapatkan formulir. Oke, muncul ini, kita mulai formulir pajak. Oke, muncul email kita, kita klik aja langsung berikutnya ya. Yang pertama kita pilih ini, apa jenis akun dari kita ya, kita pilih aja perorangan, kita klik berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat, kita jawab tidak, kita klik berikutnya. Nah, ini kita scroll ke bawah, ini kita pilih yang ini ya, formulir yang ini, W8 band. Nah, ini untuk yang sering digunakan untuk individu non Amerika Serikat ya. Langsung kita klik mulai formulir W8B. Nah, ini udah muncul identitas kita, ini nama kita ya. Terus kita pilih ini negara kita, pilih Indonesia. Nah, di sini kita masukkan, karena kita nggak punya NPWP ya, kita masukkan aja nomor, misalkan nomor NIK ya, nomor KTP kita masukkan. Kita klik berikutnya. Ini nggak usah di sini. Kita ketikkan alamat yang sesuai sebelumnya ya, alamat kita. Terus kita pilih kota ini. Nah, kita centang ini alamat surat, menyurat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kita klik berikutnya. Nah, ini kita muncul ini perjanjian pajak. Di sini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak atau pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Nah, ini kita pilih yang ini. Kita pilih ya. Nah, ini kita centang. Kita pilih negara ya. Negara kita Indonesia. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita klik centang ini, layanan seperti AdSense. Nah, kita pilih pasal ini 8 ayat 1, tarif pemotongan pajak 0%, ini ada pilihan 0% sama 30%. Nah, kita pilih yang 0%. Kita centang ini,
ini boleh klik, boleh tidak. Kita klik aja semua biar. Kalau yang ini berarti bukan apa, ini 10% ya. Pokoknya pajaknya lebih rendah. Karena kita fokusnya di sini aja sebetulnya, di layanan AdSense. Tapi nggak apa-apa, kita klik aja semuanya. Kita pilih yang rendah. Oke, kita conteng semuanya. Oke, setelah udah kita klik berikutnya. Oke, ini formulir W8B nya udah jadi ya. Udah jadi. Nah, ini kita klik saja ini aja. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Kita klik berikutnya. Nah, di sini konfirmasi aja apakah ada orang yang disebutkan di bagian identitas. Nah, kita pilih ya. Nah, ini kita tanda tangan ya, tanda tangan dengan mengetikkan nama kita. Kita klik berikutnya. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google DIS? Kita pilih tidak saja. Ini, apakah Anda memberikan info pajak? Kita pilih yang ini aja, atas, nggak apa-apa. Kita klik berikutnya. Oke, ini perjanjiannya. Perjanjian pengiriman secara elektronik, terserah mau secara elektronik atau secara dokumen. Kalau dokumen ini berarti nanti dikirim ke alamat. Kita pilih yang ini aja, pengiriman secara elektronik. Kita klik kirim. Nah, ini sudah disetujui ya. Ini pemotongan, nah ini 0% untuk layanannya. Nah, sudah jadi, sangat mudah, tidak perlu dengan kita harus mempunyai NPWP. Ya, demikian, barangkali bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.